Assalamualaikum guys. Yo, balik lagi dengan saya Vian di video kali ini saya akan bermain game Gundam UC and Gag. Jadi guys, ini game ya bisa dibilang baru rilis di TapTap maupun GoApp. Buat bahasanya bisa kalian lihat ini masih original JP, developernya dari Bandai. Jadi, kalau kalian yang mau main game nanti saya tuliskannya link di deskripsi, langsung dicek aja guys. Baru main dapat 3000. Login bonus. Ini game apakah berbeda dengan Gundam yang pernah saya bikinkan videonya? Yang itu guys, yang ribet buat masuknya ya, sama nge-lag banget karena harus pakai VPN kalau mau mainnya. Kalau ini kok udah dapat UR? UR tadi tuh guys, beneran. Ini kita skip aja notifnya kah? Oh, sudah di lobby. Ini misi ya, tinggalkan kerjakan tuh. Ada nomor 1, 2, 3, 4. Kalau kalian ngerti ini bisa diklik ya. Tuh, jadi dia langsung mengarah ke tempat tujuan. Loh, kira gue dapat UR guys. Ternyata kagak. UR-nya di sini kah? Coba kita ambil. Ambilnya gimana? Oh nih. SR aja nih. Oh ada nih. Nih. R. Widi. Awal main. Ini kita ambil aja. Ini misi ya. Tuh. Tinggal kalian ambil aja. Ini juga udah kebanyakan saya skip nih guys. Biar nggak ngelamain. Oh, ini shopnya ya. Kalau kalian mau beli kayak spare part gitu, kita ada 12.000 sebelum main gacha dulu kah? Enak sih gacha duluan, guys. Oh, ini kalau kalian mau beli ya, ada yen-yennya. Gachanya ada 4 banner ya, tinggal kalian tentukan aja. Banyak nih, guys. Ada 3, 4, 5, 6, 7. 7 banner, nggak keseluruhan nih yang gratis sih. Pastinya ada yang prabayar ya. Gua gacha apa ini guys? Gacha Gundam kah? Ini aja deh ya. 10 kali. Belum main loh, udah gacha kita. Dapat SR. Oh. Kita cari kok pilotnya juga dong. Simbangkan. Ada yang SR. Sekali lagi ya. Jadi nanti sisanya kita di Gundamnya aja. Dia minta rating dinaikkan. Tenanglah, kita main dulu. Langsung aja tanpa basa-basi. Tangan gue kok hoki ya. Langsung aja ya. Kita ke battle. Ini sistemnya apa ini guys? Main episode atau stack ya? Ini mah Gundam tahun 90-an cuy. Grafiknya aja masih ya biasa aja lah. Story juga lagi. Buat kalian penyita Gundam wajib coba. Jadi misinya nggak keseluruhan duel, ada yang ngejakan story-story gitu. Sadap guys, sadap. Kita bisa pinjam nih, tapi saya nggak mau pinjam gimana? Buat Gundamnya kayaknya ini bisa ya diautokan. Nah.
ini terus kokpitnya ini asal pasang ya. Sudah guys. Setiap Gundam juga ada yang naik, ada yang turun guys. Langsung aja kita gas. Gue penasaran duelnya nih. Kalau yang di video saya sebelumnya tuh Gundamnya itu duelnya kayak multiplayer ya, atau battle royale gitu. Wah, ini buju-buju strategi cuy. Ada elemen-elemennya juga ya di pojok kanan. Ini saya autokan ya. Kita bisa lihat zoomnya. Bujur-bujur mantap asli. Asli GG cuy. Ini mah kayak game strategi cuy. Ini mah namanya game idaman beneran guys. Gundam. Series pertama itu cuy. Episode 1 udah kelar. Kita ke Gundam Origin nih guys, The Origin. Langsung kita barbarin aja ya. Kalau kan mau bawa teman silahkan tuh. Kita langsung gas-gas aja karena kita udah punya Gundam yang lumayan bagus lah. Wih, klainya di bulan cuy. Kita bisa ngeliat duelnya ya. Buat grafiknya ini 3D banget. Widih. Kok nagih gitu lah guys. Ya saran saya sih satu aja ya. Kalau kalian ngikutin story Gundamnya, kalian pasti tahu ya buat ini. Kata-katanya ya, yang mana Gundamnya, mana kokpitnya ya. Pokoknya ya saya itu asal pasang aja tadi guys, pasang sembarang. Jadi buat kalian yang nonton Gundam udah wah banget, wah itu udah suhu guys, suhu. Bentar lagi salat maghrib. Kita bisa ngawasin dari atas aja sih enak guys. Nyata menang karena kita menang jumlah. Kita balik dulu deh.
Di sini misi-misinya banyak sih. Tuh, ada yang di bawah nih, ada yang kanan juga. Game ini guys rilis global. Nah, main gua beneran. Oh, berarti kita harus menyelesaikan yang nomor 1 dulu, nanti pindah ke yang nomor 2. Kita klik-klik aja nih, pokoknya mau beli ya. Terus. Enggak tahu apa, tapi kayak apa gitu nah guys. Oh, ini kan Gundam kita. Tuh. Terus ini jaga aja guys. Kita ada free sekali kah? Oh ya, free sekali. Oke, nggak tahu lagi guys. Oh, cuman sar. Oke, gue nggak tahu lagi tuh guys. Kita ada satu tiket, gas aja. Tarik lagi. Itu juga bisa pakai tiket. Sekali lagi ya, kita duelkan aja. Buat fitur-fiturnya ya bertahap guys, nggak keseluruhan langsung kebuka. Kita lanjut di mana nih guys? Story Gundam Stardust Memory. Ini loh Gundam jadul juga. Lihat dari grafik animenya aja udah tuh Gundam jadul banget. Langsung aja gas, mau ada yang turun ke attack-nya, ada yang mau naik ke gas aja. Lagi kita berenam pasti menang. Beda kalau sudah ceritanya, kalau kita mainnya udah ada jauh, nah itu baru disesuaikan. Gas. Kita duelnya di di bangunan. Bosnya darahnya pakai kali-kalian. Di pojok kiri tuh kayak timbul tuh dia menunjukkan kalau ini ya. Ada Gundam yang hancur. Osoreru ni taranda. Wah. Kita bisa kalah juga tuh kalau diajak one by one. Lebih baik main kroyok aja guys, jangan ajak madu mekanik, pasti kalah. Waduh, ada yang kebuka lagi guys buat fitur-fiturnya. Waduh. Ya, jadi menurut kalian gimana? Kalau saya sih ini game seru, wajib dicoba, wajib. Cuman ya bahasanya aja masih orisinil JP. Oke, dadah.